Penampilan Aespa tanpa make up tuai sorotan, visual member ini dipuji lebih cantik. Semua member Aespa memiliki paras yang cantik, bahkan tanpa riasan apapun. Baru-baru ini netizen membandingkan penampilan mereka dengan dan tanpa make up. Baik saat difoto tanpa busana cetar atau dengan riasan minimal, fitur wajah para member Aespa menunjukkan bahwa mereka tidak perlu banyak dirias. Bisa dilihat dari foto perbandingan visual mereka. Kecantikan Giselle begitu kentara sehingga banyak netizen yang mengatakan bahwa mereka sedang menunggu hari di mana Aespa melakukan konsep yang lebih natural dengan riasan yang minimalis dan netral. Beberapa percaya Giselle paling cocok dengan tampilan tanpa riasan. Dengan riasan, Inter terlihat glamor. Namun tanpa riasan, pesona alaminya terpancar. Ketika tak mengenakan make up sama sekali, visualnya menjadi lebih muda dan polos. Foto-foto sebelum dan sesudah make up Ningning membuktikan bahwa ia dapat mengguncang baik tampilan tanpa riasan maupun idola. Riasan alami dan dasar juga cocok untuk Ningning dan membuat visualnya bersinar. Karina tidak perlu banyak meningkatkan fitur wajahnya yang menakjubkan. Dari bentuk wajahnya hingga matanya yang besar, netizen sering menyebutnya sebagai dewi visual. Pada akhirnya, netizen menilai bahwa visual Giselle tanpa make up paling mengejutkan karena terlihat lebih cantik. Giselle terlihat lebih cantik tanpa riasan, komentar netizen. Giselle 100 kali lebih cantik tanpa riasan, tambah netizen lain. Mereka semua terlihat lebih baik dengan riasan ringan dan Giselle terlihat lebih baik tanpa poni, sahut yang lain. Wajah tanpa make up Giselle sangat cantik. Semuanya cantik, tapi dia yang paling mengejutkan, pungkas lainnya. Sementara itu, Aespa comeback merilis single berjudul Next Level pada tanggal 17 Mei. Next Level adalah remake dari OST dengan nama yang sama dari film Fast and Furious, Hobbs & Shaw.